A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustazah harap murid-murid semua sehat sejahtera. Pada hari ini, Ustazah akan berkongsi sebuah tajuk dalam bidang ibadah. Tetapi sebelum itu, siapa yang tunaikan solat subuh pagi tadi? Angkat tangan. Alhamdulillah, ramai yang berjaya mengerjakan solat subuh. Ramai yang beranggapan bahawa jika kita belum menghafal doa kunut, solat subuh kita tidak sah. Sebenarnya, murid-murid, solat subuh itu wajib kita laksanakan. Tetapi, doa kunut tidak wajib. Sunat abaat sahaja. Tak faham tentang sunat abaat? Tak apa. Selepas ini, kita akan belajar tentangnya. Baiklah, murid-murid. Pada hari ini, kita akan berkongsi tentang perkara-perkara sunat dalam solat. Sebelum itu, Ustazah mahu murid-murid bersedia dengan buku teks Pendidikan Islam tahun 3, rujuk bahagian ibadah muka surat 92 hingga 97. Ustazah harap kamu semua fokus ya. Mudah-mudahan selepas ini kamu berjaya mengerjakan solat yang sempurna. Apakah ciri-ciri solat yang sempurna itu, murid-murid? Antara ciri-ciri solat yang sempurna ialah solat yang khusyuk dan melakukan perkara-perkara sunat dalam solat. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, jom kita semak objektif pembelajaran yang perlu murid-murid capai selepas mengikuti tajuk ini. Objektif pembelajaran untuk tajuk kita kali ini ialah: pertama, murid dapat menyatakan pengertian sunat abaat dan sunat haiat dalam solat. Kedua, murid-murid berupaya menjelaskan perkara-perkara sunat abaat dan sunat haiat. Ketiga, murid-murid dapat membezakan perkara-perkara dalam sunat abaat dengan sunat haiat. Seterusnya, menjelaskan perkara yang perlu dilakukan sekiranya meninggalkan sunat abaat. Dan yang terakhir, murid-murid dapat melakukan amali sujud sahwi dan bacaannya. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan perkara sunat dalam solat? Perkara sunat dalam solat ialah perkara-perkara yang sangat dituntut kita lakukan bagi menyempurnakan ibadah solat. Ia menampung kecacatan yang mungkin berlaku dalam solat kita. Ingat ya, murid-murid, apabila kita menjaga kesempurnaan ibadah solat, insya-Allah solat kita itu akan menjadi penghalang kepada kita
daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Murid-murid, perasan tak? Kadang-kadang ada orang yang solat tetapi masih mengumpat. Solat tetapi masih mencuri. Solat tetapi masih terlibat dengan perkara-perkara yang dilarang Allah. Marilah kita semak perlakuan solat kita. Adakah kita menjaga kesempurnaannya? Mari kita pelihara kesempurnaan solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerimanya sebagai ibadah. Jika kita berupaya menjaga kesempurnaan solat, nescaya negara kita akan sejahtera kerana rakyatnya terdidik dengan hikmah kesempurnaan solat itu sendiri, iaitu menghalang kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang dilarang Allah. Murid-murid, perkara-perkara sunat dalam solat terbahagi kepada: pertama, sunat abad, dan yang kedua, sunat hayat. Jom sama-sama kita fikirkan apakah perbezaan antara sunat abad dan sunat hayat. Sunat abad ialah amalan sunat yang sangat dituntut. Jika kita tinggalkan atau tertinggal, hendaklah digantikan dengan sujud sahwi. Contohnya, jika kita terlupa membaca doa kunut semasa solat subuh, maka kita perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Manakala sunat hayat pula ialah amalan sunat yang dituntut. Tetapi jika kita terlupa atau tertinggal, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya, jika kita terlupa membaca doa iftitah, maka tidak perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Sekarang, adakah murid-murid faham perbezaan di antara sunat abad dan sunat hayat yang ustazah nyatakan tadi? Ustazah harap murid-murid dapat memahaminya dengan jelas. Ustazah yakin murid-murid sudah tidak sabar ingin mempelajari apakah perlakuan-perlakuan solat yang dikategorikan sebagai perlakuan sunat abad dan sunat hayat. Sudah bersedia semuanya? Mari kita teliti satu persatu apakah perkara-perkara yang termasuk dalam sunat abad dan sunat hayat. Kita fokus kepada perkara-perkara yang termasuk dalam sunat abad. Maksudnya, jika terlupa atau tertinggal salah satu perkara-perkara ini, kita perlu melakukan sujud sahwi. Pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Jom sama-sama kita duduk
dan membaca tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tahniah, kamu dapat melakunya dengan baik. Kedua, membaca salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa tahiyat awal. Jom kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad. Syabas, kamu berjaya melakukannya dengan baik. Seterusnya, membaca salawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa tahiyat akhir. Mari sama-sama kita membaca salawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kamu sangat hebat. Keempat, berdiri dan membaca doa kunut. Membaca salawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa doa kunut pada solat subuh. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma ihdini fi man hadait wa'afini fi man 'afait وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ. Alhamdulillah, bagus. Ustazah harap murid-murid semua dapat memahami dengan jelas berkaitan perkara-perkara yang termasuk dalam sunat ab'ad. Murid-murid ingat ya, sekiranya kita tertinggal salah satu daripada perkara-perkara tersebut, kita perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi, murid-murid? Bilakah kita patut melakukan sujud sahwi? Murid-murid, sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan sebanyak dua kali setelah selesai bacaan tahiyat akhir sebelum salam. Sujud sahwi dilakukan untuk menutup kecacatan dalam melaksanakan ibadah solat kerana kita terlupa dan hukumnya adalah sunat. Mari kita dengar dan ikuti bacaan semasa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Cuba sebut sekali lagi
bacaan semasa sujud sahwi bersama-sama. Subhana man la yanamu wa la yashu. Bagus, tahniah. Kamu memang murid yang bijak. Murid-murid yang ustazah kasihi, ustazah harap kamu perhatikan betul-betul ya, kerana selepas ini kamu pula yang akan melakukannya jika terlupa perkara-perkara dalam sunat abaan. Sekarang, bagaimana? Adakah kamu sudah tahu bagaimana untuk melakukan sujud sahwi? Mudah, bukan? Ustazah harap mulai hari ini kamu tidak lagi meninggalkan solat subuh dengan alasan tidak tahu membaca doa kunut dan berusahalah untuk menunaikan solat sesempurna yang mungkin. Seterusnya, kita akan meneliti perkara-perkara dalam sunat haiat. Sebagaimana yang telah ustazah terangkan di awal tadi, sekiranya kita terlupa atau tertinggal perkara-perkara dalam sunat haiat, kita tidak perlu melakukan sujud sahwi. Apakah perkara-perkara sunat haiat itu, murid-murid? Perkara-perkara dalam sunat haiat ada banyak, murid-murid. Malah, murid-murid sudah biasa melakukannya. Mari kita perhatikan satu persatu. Pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri dan mata melihat tempat sujud. Duduk iftirash, iaitu duduk ketika kamu duduk antara dua sujud, dan duduk tawarruk, iaitu duduk yang telah kamu pelajari ketika tahiyat akhir. Meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Mengangkat jari telunjuk ketika tasydid. Memalingkan muka
ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam, melafazkan takbir intiqalat iaitu Allahu Akbar yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Seterusnya, membaca isti'azah sebelum surah Al-Fatihah iaitu A'udzu billahi minasyaitanir rajim dan menyebut amin selepas membaca surah Al-Fatihah. Menyaringkan suara pada bacaan surah Al-Fatihah dan bacaan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Membaca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Dan membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Dan perkara yang terakhir yang termasuk di dalam sunat haiat ialah memberi salam yang kedua. Bagaimana murid-murid? Sudah dapat membezakan perkara-perkara dalam sunat abad dan sunat haiat? Mudah bukan? Baiklah, sebagai latihan pengukuhan terhadap apa yang telah kita pelajari sebentar tadi, mari kita sama-sama kita semak semula perlakuan berikut sama ada sunat abad atau sunat haiat. Sila teliti gambar yang pertama. Apakah yang dilakukan? Perlakuan tersebut termasuk dalam sunat abad atau sunat haiat? Sekarang, mari kita lihat gambar yang kedua. Apakah bacaannya? Perdengarkan kepada ibu atau ayah kamu ya. Bagus, kamu memang hebat. Sekarang, mari kita perhatikan pula gambar yang ketiga. Apakah perlakuannya? Ya, duduk antara dua sujud dan membaca bacaan semasa duduk antara dua sujud. Sunat abad atau sunat haiat? Ya, murid-murid. Sunat haiat. Kamu memang bijak. Dan yang terakhir, sila teliti gambar ini. Apakah yang dilakukannya? Sunat haiat atau sunat abad? Ya, sunat abad. Jika tertinggal doa kunut ini, apakah tindakan murid-murid
untuk memastikan solat kamu sempurna? Ya, betul tu. Kita perlu melakukan sujud sahwi bagi menampung kekurangan kesempurnaan sunat yang sangat dituntut ini. Murid-murid, melakukan perkara sunat dalam solat dapat menampung sekiranya berlaku kecacatan dan kekurangan semasa melaksanakan ibadah solat. Selain sukakan keindahan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sukakan kesempurnaan. Maka, marilah sama-sama kita menjaga keindahan dan kesempurnaan ibadah solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerimanya sebagai ibadah. Jika kita melakukan sesuatu dengan sempurna, maka apabila kita melakukan ibadah kepada Allah, sudah semestinya lah yang terbaik dan yang paling sempurna yang akan kita lakukan. Ingat ya murid-murid, solat yang sempurna sahaja yang akan menjadi benteng penyelamat kepada kita daripada melakukan perbuatan yang dilarang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melindungi kita jika kita hampir-hampir nak melakukan maksiat. Contohnya, jika ternampak duit kawan tercicir, kita dah rasa nak ambil sangat sebab kita sendiri tak bawa duit. Tetapi kita ingat Allah itu Maha Melihat. Kita ingat beria, kita menjaga hubungan dengan Allah dengan menjaga solat. Nampak tak murid-murid bagaimana hebatnya kesan jika kita menjaga kesempurnaan solat? Selain menjadi penghalang kepada melakukan perkara keji dan mungkar, murid-murid berupaya menjadi seorang yang teliti dan berhati-hati dalam perlakuan. Subhanallah, hebatnya Allah mendidik kita melalui perlakuan solat yang sempurna. Baiklah murid-murid, sekian saja sesi pembelajaran kita untuk kali ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid semua. Jaga kesempurnaan solat ya. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.